Gila liriknya aku ngerti bro. Tinggi banget ini liriknya, kelas tinggi ini. Yo yo yo, selamat datang di channel ini. Dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free alias nggak bayar. Nggak bayar, asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Indore. Ada lagu terbaru dari Kimi Kimo featuring Lukas Sikta bersama dengan M. Nasir yang judulnya Zuhud. Sebenarnya aku sudah dari kemarin-kemarin pengen reaction lagu ini, tetapi kalau kalian tahu kemarin-kemarin aku sedang pindah rumah dan kali ini baru aku sempat untuk reaction lagu ini ya, tetapi ini kayaknya copyright, jadi audionya nanti akan aku kecilkan sedikit ya. So, Kimi Kimo dan Lukas Sikta semenjak lagu Gong Negara itu booming banget ya, sampai berpuluh-puluh juta tuh. Setelah itu mereka berdua ini mengeluarkan lagu-lagu yang baru tuh, tapi memang view-nya agak sedikit kurang ya, belum ada yang bisa menandingi Gong Negara itu ya. Dan sepertinya lagu ini juga kurang booming ya, Zuhud ini, walaupun dia sudah berkolaborasi atau featuring dengan M. Nasir, tapi view-nya agak kurang banyak ya, masih lebih kecil dibandingkan dengan Gong Negara. Aku masih menunggu satu track dari Kimi Kimo dan Lukas Sikta yang bisa menyaingi track Gong Negara itu ya. Mungkin nanti akan ada satu track yang sama-sama booming ya seperti Gong Negara ya. Jadi M. Nasir featuring dengan Kimi Kimo dan Lukas Sikta kayaknya mantap juga ya. Aku sudah bisa bayangkan M. Nasir ini bernyanyi soul banget ya di dalam sini ya, ditambah dengan perpaduan rapnya Kimi Kimo dan Lukas Sikta ini pasti bagus banget, karena lirik-liriknya ini aku yakin banget kalau lirik-liriknya ini lirik-lirik yang mantap, ini lirik-lirik yang kuat ya. Biasalah lirik-lirik dari Kimi Kimo dan Lukas Sikta ini juga mantap semua ya. So, langsung aja kita lihat ya seperti apa lagu terbarunya dari Kimi Kimo dan Lukas Sikta featuring dengan M. Nasir, Zuhud. Apa ya arti Zuhud itu ya? Oke, kamar mayat bro. Oh iya, intronya. Intronya aja sudah misteri kayak gini, misterius. Wih, kok kamar mayat semua ya. Asik, ini alunan-alunan irama-irama Melayu ya. Gamelan-gamelan Melayu. Pasti ceritanya bagus ini. Zuhud. Apa ya Zuhud ini? Oke. Wih. Awalnya ya sudah misteri ini, dark ini bro. Wih, liriknya. Liriknya mantap ini. Wih, M. Nasir. Wah, pang ini syairnya itu kayak pantun ya. Wih. Mantap. Kok dia nggak keluar lirik dulu ya? Oh, mungkin sudah keluar liriknya ya, tetapi aku nggak reaction. Asik. Oke. Wow, bencong itu bro. Wah, aku nggak ngerti kalau lirik-liriknya Kimi Kimo sama Lukas Sikta ini terlalu tinggi ya untuk bisa dimengerti. Nggak bisa aku ngertiin liriknya. Pasti tentang ketuhanan juga ya, hubungan manusia dan Tuhan ini kayaknya ya arti liriknya. Apa Zuhud itu ya? Sujud mungkin. Zuhud, sujud. Wasik. Keren Nasir di sini. Mantap liriknya bro.
cocok ya MNASIR dengan mereka. Suaranya bagus, mantap, tegas. Asik. Walaupun MV-nya simple tapi mantap ya. Lagunya bagus sih sebenarnya. Yuk, lepas kita. Oke. Asik. Oh, jadi bye. Wih, beda lagi nih iramanya. Asik. Wih, mantap ya. Iramanya nih mantap bro, nada-nadanya bro, sama liriknya mantap. Ada unsur-unsur Melayu di belakangnya, bagus banget. Sulingnya bro. Wih, gila liriknya. Gila liriknya, aku gak ngerti bro. Tinggi banget ini liriknya, kelas tinggi ini. Mantap. Ada gak di antara kalian yang bisa ngertiin lirik ini? Wih. Zuhud. Jadi bye apa jadi bye katanya? Udah habis? Gak ngerti ya bro. Kita lihat kredit-kreditnya. Lonceng emas bro, keluarannya. Dan Universal Music. Woi, ini lonceng emas. Aduh, gak kelihatan bro, kecil-kecil tulisannya. Lonceng emas itu logonya Petro ya. Oke deh. Ya, kali ini aku nggak bisa mengartikan apa maksud dari lagu ini ya. Ini liriknya terlalu tinggi nih, level kelas dewa ini. Mungkin kalian ada yang bisa mengartikan liriknya Zuhud ini ya. Kalian tulis aja di komentar di bawah ya. Karena liriknya ini gila, aku aja nggak sampai nggak ngerti ya apa maksudnya nih ya. Zuhud juga nggak ngerti, terus lirik-lirik Kimu-Kimu, liriknya MNASIR tadi, wah gila. Tapi bagus bro. Aku enjoy banget dengar lagunya, aku enjoy banget dengar aransemennya, musiknya itu ya. Dari awal sudah disajikan dengan unsur-unsur Melayu ya, ada nada-nada irama-irama Melayu di belakangnya dengan sentuhan-sentuhan, ya sentuhan-sentuhan kayak lagu-lagu MNASIR ya. Jadi terkesan misteri dan terkesan apa ya, terkesan dark ya, agak sedikit dark tetapi bisa membawa kita berimajinasi alunan musiknya. Jadi bagus banget, kalau menurut aku yang paling bagus di sini adalah lirik dan alunan musiknya ya, iramanya jadi bagus banget. Thumbs up untuk lagu ini ya. Tapi sayangnya memang lagu ini tidak begitu booming seperti Gong Mekara. Mungkin hip hop di Malaysia tuh harus ada bumbu-bumbunya sedikit ya, misalnya ada kayak Gong Mekara kemarin kan ada pemacunya yaitu lagu Mambang ya. Jadi mungkin harus ada konflik-konflik sedikit seperti itu baru bisa menaikkan views dari lagu-lagu yang seperti ini. Padahal lagu ini bagus banget kalau menurut aku ya. Ini seninya tinggi luar biasa ini lagunya. Jadi aku nggak tahu kenapa dia sampai nggak bisa naik. Memang netizen Malaysia ini agak sedikit susah ya. Harus ada apa ya? Harus ada bumbu-bumbunya dulu sebelum mengeluarkan lagu tuh baru bisa booming ya. Tetapi ya terlepas dari itu semua, aku suka dengan lagu ini, suka banget. Thumbs up untuk lagunya Zuhud, Tinggi Modal Klasik TN ya. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace love and respect from Indonesia. Ciao.